Halo sobat mancing, kali ini saya akan membuat pakan ikan belana. Jadi ini bahan-bahan yang diperlukan sudah ada di sini. Yang pertama, jangan lupa gandum. Gandum terserah mau berapa kilo atau berapa gram ya, selera masing-masing, tergantung mau buatnya banyak atau sedikit. Yang kedua aja ada minyak, apa namanya nih, rawa gurih kalau bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesia minyak buat goreng itu loh, minyak gorengan, minyak buat goreng ikan, goreng tempe, terserah boleh minyak apa aja, minyak goreng. Terus yang ketiga ada Reiko. Di sini saya pakai Reiko sapi, sama saja, bisa Reiko bisa masako. Oke, cara pembuatannya simpel ya. Teman-teman cari tempat buat pembuatan pakannya, dan di sini ada sisa-sisa pakan kemarin, kita gabung aja. Yang pertama kita masukin tepungnya, gandumnya maksud saya, gandum bisa, tepung bisa teman-teman. Kita masukin gandumnya, selera mau buat berapa, cukup ya segini aja. Terus teman-teman masukkan Reiko, rasa sapi, selera teman-teman. Ini buat bahan-bahan asin-asin biar ada bau-baunya, katanya seperti itu teman-teman. Nah, setelah itu kita tambahin minyak goreng, jangan terlalu banyak juga, jangan terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit kita nanti bisa apa namanya, ambrol, bisa jatuh teman-teman. Setelah itu kita aduk merata. Aduk terus sampai merata, sampai minyaknya tidak jatuh. Oke, kira-kira segini teman-teman, nggak ambrol ini gandumnya, tepungnya. Oke, sudah jadi teman-teman. Jadi seperti inilah pembuatan pakan ikan belanak dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa bantu channel ini untuk berkembang teman-teman. Salam strike, mantap.